Kan lagunya gini, mas, 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 jangan diplototi. Duit rasa juga gawe bahasa Indonesia. Dipleroi. Lah bahasa Indonesia apa? Dipentelengi. Gawe Jawa. Eh, tak kasih tahu. Apa? Kalian-kalian itu kan sudah punya tugas sendiri-sendiri toh? Ya tahu. Ya. Ini loh, Gusti kita itu kan wah ternyata Alah, gak usah heran. Loh, Gusti Putri itu nyontoh aku. Dulu mudaku juga dikerubutin cowok-cowok ganteng. Tubi-tubi. Lah iya, saya sampai tak tolak-tolak kok. Ini makanya Doro Putri niru saya. Terus sekarang milihnya siapa? Saya, yang lain ditolak kemarin, sekarang milihnya siapa? Semua tak tolak. Terus dari akhirnya yang gak dapat apa-apa dia. Blomo. Blomo kalian ditolak. Tak kasih tahu. Di sini aku kan yang bagian penerima ini, tamu. Oh, bukan tim tamu kok. Kepala suku. Pasuku. Ternyata Gusti kita itu wah angsa sekali. Ngelamar kok angsa gitu ya kan. Duh, maksudnya apa sih ngomong yang benar? Banyak. Kalau kamu bagian penerima tamu, kalau aku enggak, aku apa? Bagian nyicipi makanan. Oh, pantesan kamu. Pantesan gue kayak coba denger, tak kasih tahu. Kenapa sih kok gak diterima? Ada yang dari mana? Palembang. Ada yang dari Mekasan. Betawi. Ada yang dari Sumatera Barat. Kirain mau ngomong Mekah, katanya Mekasar. Loh, ya selamat kamu itu. Saya itu paling tahu sama Doro Putri. Kenapa? Dia seleranya dari India gak mau. Terus? Dari Padang gak mau. Dari Palembang gak mau. Jawa gak mau. Maunya dari Arab. Namanya Erik Estrada. Yang isinya itu mau meminang Putri Intan, Putri Kediri. Betul sekali, Pak. Saya sampai lupa siapa di antara kalian, siapa di antara para pelamar-pelamar ini, sehingga aku nggak perlu menyebut namanya, tolong ditanyai, Kakang Pati. Sendiko, Baginda. Ini pangeran dari mana? Aneh orang Jakarta. Ya. Berhubung bini aneh calonnya orang Jawa. Jawa. Lagi Jawa. Bawa. Kita kan juga anak. Kalau mau masuk, jangan kencang-kencang. Udah boleh. Madura. Madura. Dari Madura. Saya dari Madura nih. Apa yang kira-kira membuat sang putri nanti tertarik? Dapat wangsit sudah. Wangsit itu yang berita dari atas itu. Wangsit. Bukan pangsit. Bukan deh ya. Bukan wangsit ya. Ah, saya itu kalau di Madura saya itu pemborong saya. Lu pemborong jalan itu Suramadu itu. Jembatan itu. Oh, pemborong Surabaya Madura. Iya betul. Ya, yang ini yang punya besi-besi tua itu. Jadi ini membanggakan pemborong Suramadu. Suramadu. Tapi kok belum selesai sampai sekarang? Belum selesai. Iya. Karena anggarannya belum turun, deh. Tenang, Pak. Halo, Pak Bin.
Jadi Pak Duka dari Bali. Saya dari Bali. Ya. Orang dari Bali. Saya mau melamar itu Putri Intan. Ya, ya. Saya bawa salak gede-gede. Salak saya hitam-hitam semua. Salak Bali. Ada 4 kapal itu, salaknya semua. Bagaimana Bapak Tarsan mau salak? Tarsan. Joyo Waseso. Joyo Waseso. Oh. Lalu ini Baginda satu ini dari Makassar. Oh, anu Cililitan, dekat Cililitan itu. Oh, bukan. Oh, Makassar. Makassar. Oh iya iya. Dekat pulau, Pulau Sulawesi. Oh iya iya. Nah, saya pemborong ikan. Hah? Ikan. Oh, ini ikan yang di laut, tempe, tahu. Ikan. Bawaannya tidak salah, saya bawa ke sana. Gitu. Nah, tuker dengan ikan, lumba-lumba. Nah, ini cakep sekali, siapa ya? Oh, ini dari mana? Saya dari Batak. Oh, Batak. Saya dari Batak. Oh, dari Batak? Yes. Horas, deh. Siapa nama Anda? Tigor Matala. Tigor Matalata. Bagus, bagus. Kakak Mbate, sebentar saya ingin bicara. Ngir anakku Putri Intan. Romo, saya nggak mau dijodohin. Nanti dulu, saya belum bertanya, jangan dijawab. Ini banyak pelamar-pelamar diantaranya dari Batak, Sumatera Utara, Makassar, Bali, Bali Madura, Bali. Dari Condet. Betawi, Betawi. Iya, sama aja. Sabar. Condet kan? Condet. Betul, betul. Condet. Ini saya bingung. Tadi memang dalam persembahan sudah bisa saya bicarakan. Saya nggak bisa menjawab karena menjalankan ini adalah kamu. Ya, karena saya nggak bisa milih, saya kasih syarat. Pokoknya siapapun yang bisa datang kepada saya membawa orang yang lucu dari Jawa, saya pilih dia. Loh, saya suka lucu, saya. Dari Jawa. Aneh kurang lucu. Dari Madura. Kurang lucu. Jawa. Nih, saya bawakan separuh orang ini. Sudah saya bawa separuh dia ini. Orang ini Madura. Ini, Pak. Ini setunggal ini. Ini sudah orang aneh. Oh, jadi orang yang aneh. Orang aneh yang lucu dari Jawa. Dari Jawa. Putri Intan, apakah itu merupakan satu keputusan yang sudah final? Iya, harus. Okay. Pokoknya kalau nggak bawa, pasti saya nggak pilih baik, semuanya. Baik, baik. Para pelamar semuanya yang sekarang lagi berada di Kediri. Ya, Paman Prabu. Pertama-tama atas nama Kerajaan Kediri, saya minta maaf kalau mungkin ini dianggap membuat suatu pekerjaan rumah. Oh, yang tidak. Ini suatu lumrah. Ini satu tantangan buat kita. Yang intinya, bahwa Putri Intan itu mau dengan siapa saja asalkan membawa atau gimana ya? Membawa orang aneh. Oh, aneh. Yang aneh dari pokoknya. Jawa. Aneh. Dibawa ke Jawa. Tadi katanya lucu, sekarang aneh. Untuk sementara, mungkin sebentar lagi pas makan atau pertemuan yang kita bubarkan, ya. Saya nunggu berita. Ah, ondo harus tunggu. Paling lambat. Kita berangkat. Yes. Yes. Satu minggu. Balik sini. Ayo, berangkat. Oke. Ayo.